Jasmine Grace Grimaldi dari Kerajaan Monaco. Jasmine Grace Grimaldi dikenal sebagai seorang artis. Jasmine lahir pada 4 Maret 1992 di Palm Springs, California, USA. Ibunya bernama Tamara Jane Rotolo dan ayahnya merupakan seorang pangeran dari Kerajaan Monaco, yaitu Pangeran Albert II. Walaupun ayahnya seorang pangeran, namun Jasmine tidak mempunyai gelar bangsawan apapun dan ia tidak termasuk dalam garis suksesi Kerajaan Monaco. Jasmine dilahirkan sebelum ayahnya Pangeran Albert menikah dengan istrinya yang sekarang, yaitu Putri Charlene. Ibu Jasmine, Tamara Rotolo, memang bukan istri sah dari Pangeran Albert. Kisahnya diawali pada tahun 1991. Saat itu Rotolo bekerja sebagai pelayan dan ia bertemu dengan Pangeran Albert yang sedang berlibur. Mereka menjalin hubungan cinta yang akhirnya membuat Rotolo hamil. Pangeran Albert II memutuskan hubungan dengan Rotolo secara sepihak. Setelah melahirkan Jasmine, wanita itu berusaha memperjuangkan haknya agar putrinya Jasmine diakui oleh ayahnya. Namun hakim pengadilan tinggi menolaknya. Rotolo tidak menyerah begitu saja. Seorang ibu terus memperjuangkan hak putrinya untuk bertemu sang ayah. Setelah bukti DNA keluar pada tahun 2006, perjuangan panjang itu telah selesai. Kemudian di bulan Juni 2006, Pangeran Albert II secara terbuka mengakui Jasmine sebagai anak kandungnya. Ini diakui sebagai dinasti Grimaldi, namun Jasmine tidak mendapat gelar kerajaan. Hal ini karena ibunya Rotolo tidak pernah menikah secara resmi dengan pangeran. Di tahun 2004, saat ia berusia 11 tahun, Jasmine pertama kali bertemu ayahnya, dan tahun 2006, Jasmine dikonfirmasi secara publik. Jasmine menempuh pendidikan dasarnya di Santa Margaret Episcopal School. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya di sebuah sekolah menengah Katolik dan lulus pada tahun 2010. Jasmine gemar bermain basket dan ia aktif di tim basket sekolahnya. Ia juga aktif di paduan suara gereja dan suka bermain drama. Saat kuliah, ia banyak belajar teater dan belajar bisnis internasional dan lulus pada tahun 2014. Tahun 2012, Jasmine tampil bersama ayahnya dan ibu tirinya Putri Charlene untuk memperingati 30 tahun penghargaan Princess Grace di New York. Maret 2018, Jasmine hadir di hari ulang tahun Pangeran Albert II yang ke-60 di Monaco. Jasmine menjalani hidupnya sebagai public figure di dunia hiburan. Tahun 2019, ia merilis single pertamanya yang berjudul Fearless dan single keduanya berjudul Thankful. Jasmine juga berperan dalam serial The Marvelous Mrs. Maisel pada musim ketiga dan telah membintangi beberapa judul film. Darah seni itu telah mengalir kepada Jasmine dari sang nenek Grace Kelly yang juga seorang artis terkenal. Untuk kegiatan amalnya, Jasmine telah mendirikan The Jasmine Fund, yaitu sebuah organisasi untuk bantuan anak-anak di desa-desa terpencil di Fiji.
Jasmine berkunjung ke 8 pulau di Fiji untuk membantu anak-anak di bidang pendidikan, kedokteran, serta pengembangan masyarakat. Walaupun hubungan ayah dan putrinya pernah ditutupi dan tidak diakui, kini hubungan Jasmine dan Pangeran Albert II sangat dekat. Dalam beberapa acara, mereka terlihat sering berkumpul bersama keluarga kerajaan. Jasmine kini menjalani hidupnya sebagai public figure di dunia hiburan.